Diskominfo Kabupaten Sarolangun Kamis pagi mengumpulkan semua media yang berada di Sarolangun untuk mengadakan Cafe Morning bersama Bupati Sarolangun C. Endra. Cafe Morning dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Sarolangun yang berada di Ancol, Sarolangun. Dihadiri langsung oleh Bupati Sarolangun C. Endra, Cafe Morning yang dipelopori Diskominfo bersama seluruh awak media berlangsung cukup santai dan penuh saran dan kritik. Dalam pertemuan tersebut, para awak media banyak menyampaikan keluhan. Mulai dari sulitnya menembus data pembangunan daerah, realisasi anggaran COVID-19, hingga tidak tersedianya anggaran publikasi bagi media. Bupati C. Endra berjanji di tahun anggaran 2022, realisasi anggaran media kembali normal dan Diskominfo diminta untuk mendata semua media yang berada di Sarolangun untuk dirangkul. Antara media dengan pemerintah daerah di Sarolangun. Tunggu tangan buat para wartawannya. Ya. Luar biasa gitu. Saya mau mengajak terus. Dan ini terus dilanjutkan nanti ke depan. Nah yang lain-lain ya tentu selalu saya mengajak. Kita ingin begitu lebih baik. Dari sekarang refokusi anggaran di Kominfo ini, bagian media ini hampir habis semuanya. Tapi ingat ada anggaran yang diplot untuk COVID-19 yang tidak terpakai sebanyak itu. Bahasa di COVID itu sosialisasi COVID. Menjawab keluhan tersebut, Muhammad Idrus, Kadis Diskominfo Sarolangun yang baru dilantik, berkomitmen akan merangkul semua media yang berada di Sarolangun dengan membenahi sistem internal Kominfo hingga realisasi kerjasama media bersama pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kemarin itu memang untuk yang media cetak itu ada 35 yang tercatat, kemudian yang media online-nya ada 53 dan yang media elektroniknya ada 11. Tapi kan nanti kan kita akan verifikasi lagi, mungkin ada yang belum termasuk di situ. Nanti kan makanya kita hari ini ketemu Kopi Morning dengan Pak Bupati, salah satunya kami mendata di absensi tadi kan untuk itu juga. Mungkin selama ini mungkin yang terdata di kami mungkin ada yang belum masuk kan, itu nanti akan kita masukkan. Selain itu, Diskominfo Sarolangun bersedia akan menjadikan media sebagai corong informasi publik. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.